Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Gubernur Jambi Al Haris memberikan dana hibah pengamanan Pilkada tahun 2024 sebesar 5,8 miliar rupiah kepada Korem 042 Garuda Putih. Pemberian hibah ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian hibah daerah atau NPHD. Pemerintah Provinsi Jambi melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD dengan Korem 042 Garuda Putih terkait pengamanan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024. Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris bersama Danrem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Rahmat di ruang VIP rumah Dinas Gubernur pada Senin siang 10 Juni 2024. Dana hibah yang diberikan sebesar 5,8 miliar rupiah dan akan digunakan untuk mendukung pengamanan selama proses penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Dengan hibah dana operasional pengamanan pilkada ini, gubernur berharap Jambi dalam kondisi yang kondusif dan aman. Sebelum pemilu kita berlangsung, tentu ada dana operasional untuk teman-teman TNI yang akan membantu mendukung tugas-tugas lapangan nantinya. Kenapa? Karena memang kita akui bahwa situasi kondisi saat dan menjelang pemilu kada ini biasanya kan perlu situasi yang aman dan kondusif. Artinya adalah TNI kan punya Babinsa di lapangan, punya dan Ramil. Nah, inilah tangan-tangan kita yang melakukan langkah-langkah bagaimana masyarakat itu bisa harmonis di bawah. Sementara itu, Danrem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Rahmat mengatakan, dalam penyelenggaraan pilkada mendatang, pihaknya menyiapkan 1.200 personil untuk membantu pemerintah dan kepolisian daerah melakukan pengamanan penyelenggaraan pilkada, utamanya di daerah-daerah rawan konflik. Adapun penggunaan dana hibah ini akan digunakan secara akuntabel, transparan, dan dipertanggungjawabkan sebaik mungkin. Danrem berkomitmen memastikan penyelenggaraan pilkada di Provinsi Jambi berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan Bapak Gubernur, memang kita sudah juga menyiapkan satuan kita 1.200 personil dalam rangka membantu pemerintah daerah, baik kepolisian daerah, dengan menyiapkan dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai pengakhiran. Dalam hal ini adalah perencanaan mulai dari pendaftaran, ya. Kemudian dalam rangka pelaksanaan, kemudian nanti tahap akhirnya adalah pelantikan gubernur. Nah, dalam rangka tahapan inilah personil kita melaksanakan kegiatan dalam rangka pertama adalah memetakan daerah-daerah kemungkinan rawan terjadi konflik, sehingga situ kita mengerahkan para babinsa, para danramil, kemudian anggota untuk melakukan. Nur Pehatul Jana, Jambi TV.